لسيدنا محمد بشر فؤادك بالنصيب الوافي بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم فلذ به الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي واشرب من التوحيد كاسا صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع قف متخليا وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فن للتفرك نافي عن كل فن للتفرك نافي والبس لرب العرش في أقداره والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم واف ضافي ثوبا من التسليم واف ضافي واستغفر ربك كل هم إنه واستغفر ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب إنابة واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء
واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالإفضال والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبهز زهدي وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنيات كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنتان وقتاد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف راح اليقين أعز مشروب لنا فاشرب وطب واسكر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقاد أخطأت طريقة من يقول بخلافي اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثلها ما نوى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله ادخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا الجلسة الشريف ونهني لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله malam hari ini kita bisa bersama lagi dengan Buya Yahya dalam kajian yang biasa diadakan di Masjid As-Sagaf. Semoga kita doakan Buya Yahya sehat, panjang umur dan bisa sering ke Solo ke Masjid As-Sagaf ini insyaallah. Setelah ini akan dimulai kajian dan seperti biasa nanti akan ada tanya jawab. Tanya jawab lebih ditekankan lewat SMS. Nanti akan kita sebutkan nomornya, namun juga ada yang bertanya langsung. Mungkin tiga atau berapa kita batasi. Untuk pertanyaan tolong jangan menyebutkan nama tokoh, ormas, aliran atau apapun juga yang menyinggung sensitivitas, karena acara ini disiarkan live. Jadi disiarkan live. Dan untuk pertanyaan yang lewat SMS nanti bisa ke nomor 081-7255-468 atau nanti di layar insya Allah ada tulisannya buat yang menyaksikan via streaming. Saya rasa itu, semoga insya Allah jadi majlis yang penuh dengan barokah. Kepada Buya Yahya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa sallallahu wa sallamu ala ar-raufir rahim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ahshurna kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak ya Rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib dzurriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami yakin dengan kehadiran beliau-beliau menjadi tempat ini semakin penuh berkah. Dan semoga hajat kita benar terkabul, yaitu hajat untuk terus sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa, perindu dan pecinta Rasulullah,
yang kami cintai. Alhamdulillah, ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat agung kita bisa berkumpul di sini. Dan semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah juga mempertemukan hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Indah di dunia dengan cinta untuk menggapai kebahagiaan nanti di surga, yang akan diseru oleh Allah, Ainal mutahabu nabi jalali. Ya, orang yang hidup di dunia dengan cinta nanti akan dipanggil di padang mahsyar dan akan mendengar panggilan dan seruan tersebut, Ainal mutahabu nabi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta di sekarang ini, al yauma udhilluhum yauma la dhilla ila dhilli. Waktu itu nanti di padang mahsyar kita akan dapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kami ingin menghadirkan satu rumus bagaimana menjalani hidup itu indah. Kita ambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumus yang diharapkan Nabi adalah rumus rahmatan lil alamin, yang ar-raufir rahim. Itulah yang menjadi sebab Nabi itu berhadapan dengan siapapun adalah dengan kesenang, bahagia. Cara pandang Nabi melihat siapapun, Nabi ada aturannya. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kalau kita sudah bisa niru Rasulullah. Nabi mengajarkan ilmu bahagia. Bahkan Nabi ingin mencabut sebab ketidakbahagiaan dari hati kita dalam banyak ancaman-ancaman yang beliau sampaikan, cuman kadang kita tidak mendengar. Dalam banyak riwayat Nabi ingin mencabut sesuatu yang menjadi sebab kita tidak senang, tapi kita kurang mendengar. Contoh, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Nabi pernah mengingatkan, jangan saling hasud di antara kalian. Dan jangan saling menipu dalam perdagangan. Najasi bentuk penipuan, pura-pura beli agar orang lain apa? Najasi. Najasi penipuan dalam beli, jual-jual beli. Agar orang lain tertipu. Wala tabaghadu. Jangan engkau membuat orang bermusuhan, saling benci dengan ucapan yang kita sampaikan, menghadirkan permusuhan, adu domba dan seterusnya. Ada dalam riwayat lain banyak Nabi mengatakan, dabba alaikum da'ul umami qablakum, akan merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu. Umat yang berantem, umat yang bermusuhan. Umat terdahulu yaitu al-baghdha, yaitu kebencian. Wahiyal halikatu, yang namanya baghdha, kebencian itu adalah al-halikatu, pemangkas. Nabi mengatakan, wala aqulu tahliku sya'ra. Aku tidak mengatakan itu mangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi memangkas agama. Ini karena ada kebencian dan dengki di dalam hati kita. Maka ilmu yang paling penting untuk kita hadirkan di saat ini, saat zamannya kita mudah diadu. Kenapa? Banyak informasi yang masuk kepada kita karena dunia ini dengan kemajuan teknologi, internet, berita-berita yang kita terima, dari YouTube yang kita lihat, WA yang kita baca. Kadang kita tidak sadar, tanpa kita sadari ternyata tertanam di hati kita kebencian kepada saudara kita. Kalau dahulu tidak ada yang namanya internet, berita yang terjadi di Jakarta baru nyampe kita kalau seminggu atau dua hari. Akan tapi hari ini, kejadian di sebuah kota akan dilihat seluruh dunia. Itu menjadikan orang mudah terpengaruh. Sebab hati kita ini cendelanya dua. Kalau jendelanya tidak kita kontrol, cepat rusak. Jendelanya kuping kita sama kita, mata kita. Kalau seandainya ada orang tercipta enggak punya mata, enggak punya telinga, tidak akan punya dengki, enggak akan punya benci. Karena mata kita dan telinga kita itulah, maka kita membenci. Lah kalau sudah kebencian itu ada di dalam hati, maka yang bakal dibenci, sifat busuk itu ada di dalam hati, maka yang dibenci kadang orang yang tidak masuk akal kalau dia membencinya. Siapa? Saudara dibenci, suami dibenci, istri dibenci, anak dibenci, karena hatinya sudah rusak. Maka mari ayo dalam pertemuan singkat ini kita menata hati kita. Banyak yang perlu kita bangun, tapi kalau sudah rumus yang ketemu di hati kita ketemu, lihat, kita dengan siapa saja bisa baik. Dengan orang tua baik, dengan istri baik, dengan mertua baik, dengan tetangga baik, bahkan pun kita bisa bersikap baik
bersikap yang benar, bukan sekedar baik, bersikap yang benar di saat kita bertemu dengan orang yang memusuhi kita. Nah, rumusnya ada di dalam hati ini. Ayo kita semua bareng-bareng. Kalau sudah begini belajar bersama itu artinya apa? Yang ngomong pun juga masih ingin belajar. Kita bareng-bareng membersihkan hati kita. Sebab banyak terjadi permusuhan, pertemuan yang lalu sudah kita hadirkan bagaimana kakak beradik berebut waris, masih ingat. Bagaimana seorang tua begitu mengutuk anaknya. Anak benci sama orang tuanya. Sebabnya dari mana? Dari hati yang tidak tertata. Maka untuk membenahi hati, kita benerin dulu dong cara pandang kita. Hati-hati kalau kita melihat. Hati-hati kalau kita mendengar. Kadang kita mudah mendengar, enggak pakai filter. Semua yang kita dengar langsung kita percaya. Yang rusak apa? Hati kita. Sehingga suudon sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita perlu menata hati kita cara pandang. Pastikan kita niru Nabi. Perlahan demi perlahan. Pandanglah ini umat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Ini yang sering kita lupakan. Memandang dengan penuh kasih sayang itu umat Nabi. Nabi itu setiap malam berdoa untuk ini semuanya. Bahkan doa Nabi dengan derai air mata. Menangis untuk umat beliau. Tapi kenapa kok kita kadang berbuat zalim kepada umat Nabi? Karena kita lupa. Ngaku sambung dengan Nabi tapi kita lupa. Bahwasanya ini adalah umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita hadirkan sekarang ilmu membersihkan hati. Kita ambil dari Rasulullah, membersihkan hati. Supaya kita tidak punya permusuhan, tidak punya dendam, tidak punya dengki. Bayangkan dulu kalau kita membenci itu bagaimana susahnya. Kalau kita ngedengki bagaimana susahnya. Kalau kita membenci kepada seseorang, lihat. Lihat, kita ngelihat rumahnya pun marah. Ngelihat mobilnya pun tidak senang. Bahkan mungkin lihat anak kecilnya yang tidak punya dosa pun kita sudah tidak senang. Ngelihat ayamnya pun juga kita tidak senang mungkin. Karena sudah hati benci. Hati dengki pun demikian, lihat tetangganya bangun rumah sakit. Rumah kita sakit, bukan rumah sakit. Bangun rumah kita sakit. Beli mobil kita sakit. Padahal mobilnya tidak, lampunya tidak kena mata kita. Asap solarnya pun juga tidak ke kita. Tapi kita sudah sakit. Alangkah terseksanya orang yang membiarkan hatinya penuh dengan penyakit itu. Tapi baginda Nabi mengajarkan bagaimana membersihkan hati. Agar kita menghilangkan dari hati kita namanya kebencian, kedengkian, dendam di dalam hati kita. Maka ini rumus yang dihadirkan oleh Rasulullah. Nabi mengajarkan kepada kita dengan contoh sekaligus. Nabi itu kalau marah, Nabi itu marah seperti apapun masih mengingat. Waktu di kampung Taif, Nabi itu dilempari batu di Taif. Dilempari sandal di Taif. Akan tapi lihat, di saat ditawari oleh malaikat, ya Rasulullah, akan aku tumpahkan gunung itu ke atas kepala mereka. Nabi melihat dengan kasih sayangnya. Nabi mengatakan, tidak, jangan lakukan itu. Aku masih berharap nanti keturunannya menjadi ahli la ilaha illallah. Mengangkat tangan baginda Nabi. Nabi mengangkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk mereka berbuat begitu karena belum tahu. Lihat. Memandang selalu dengan penuh kasih sayang. Itulah mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baginda Nabi. Kemudian kalau kita turun misalnya ke bawah lagi. Cara pandang kita ini perlu kita benahi, memandang orang dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kesombongan, bukan dengan merendahkan. Ada seorang imam min ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Imam Muhammad. Imam Muhammad Al-Bakir. Beliau suatu ketika mendengar berita. Ini cara pandang ini yang penting. Beliau kedatangan berita bahwasanya, ya Imam, tetangga sebelah ada yang berbuat zina. Tetangga kampung, bukan tetangga sebelah. Kampung sebelah ada orang yang melakukan zina. Imam Muhammad Al-Bakir mendengar berita seperti itu, menangis dengan derai air mata. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, ya Imam, kenapa kau menangis seperti itu? Apakah itu sekerabatmu, saudaramu? Imam Muhammad mengatakan, tidak, itu bukan kerabatku. Lalu kenapa kau menangis? Yang aku tahu bahwasanya di kampung sebelah semuanya umat Nabi Muhammad, itu artinya yang telah berbuat zina adalah umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seketika Imam Muhammad Al-Bakir mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya ya Allah.
padahal gak ada hubungan sanak kerabat, tapi bisa menangis. Coba cara pandang kita ngelihat orang bermaksiat, langsung buru-buru kita mengatakan seolah ahli neraka, digunjing bahkan. Siapa di antara kita yang di saat mendengar berita melakukan berita tetangga melakukan zina atau melihat tetangga mabuk dan judi, siapa di antara kita yang di malam hari mengadu kepada Allah dengan tetesan air mata, tanda cinta kita, seperti yang disebutkan Nabi, la yu'minu man kana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Kita sering dikuasai oleh kesombongan karena kita sudah menjadi ahli ibadah, seorang menjadi orang paling baik. Akan tetapi ketahuilah, yang bisa ngorek-ngorek hati kita, diri kita sendiri. Pernahkah kita terenyuh mendengar berita perzinaan seperti itu? Kita itu sudah kebal dengan tontonan-tontonan seperti itu. Pernahkah kita merasa terenyuh di saat melihat Palestina dibantai? Kita sudah kebal, hati kita sudah mati. Kalau kita mendengar berita foto pembantaian di Palestina, tenang saja, bahkan mungkin berkata, oh aku punya foto lebih dahsyat lagi. Cuman gitu dong. Mati hati kita. Ayo kita hidupkan. Kalau kita sambungkan dengan Rasulullah, ketemu judulnya. Itu ada Nabi Muhammadnya. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Rasulullah. Melihat sambung kepada Rasulullah ini penting. Mata Nabi selalu mandang dengan mata kasih sayang. Sehingga kalau hati hidup ini, lihat. Hati hidup itu penuh kasih, kasihan. Melihat orang itu dengan kasih sayang. Mungkin itu cerita zaman dulu Imam Muhammad Al-Baqir. Ada mungkin kita ingin kisah akhir zaman. Kita sebutkan kisah orang-orang baik. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf. Yang baru wafat, seorang kutub. Wali besar. Bagaimana kisah beliau, lihat. Begitu kasihnya dengan umat. Begitu kasihnya dengan jamaah. Begitu kasihnya dengan muhibbin beliau. Kisahnya beliau itu ceritanya diampirkan ke rumah salah satu muhibbin beliau. Pecinta beliau, murid beliau. Beliau mampir ke tempat tersebut. Setelah mampir ke tempat tersebut, siapa yang tidak senang didatangi oleh beliau? Girangnya luar biasa, gembira. Dan begitu gembiranya sampai selesai dihormati di tempat beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad pamit. Setelah pamit diantarkan, adabnya orang yang punya rumah mengantarkan. Diantarkan sampai ke mobil. Habib Abdul Qadir masuk mobil, ditutupkan pintunya. Saking senang masih ngobrol, nanti Habib gini-gini, hampir lagi nanti. Iya, selesai cukup? Cukup, mengayomi, lihat. Setelah itu jalan. Setelah jalan beberapa puluh meter, Al-Habib berkata kepada sopirnya, sopir berhenti. Kenapa ya Habib? Pintunya menjepit jempol saya. Ya Habib, kenapa kau tidak ngomong melihat tadi? Aku takut di saat aku mengatakan, ah, itu dengar keluhanku, dia akan menyesal seumur hidup. Aku tidak ingin hatinya sakit. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Karena memandang dengan kasih. Kita tuh lupa kasih sayang ini. Kan bisa saja marah, kami gimana? Bisa. Tapi begitulah, karena hatinya sudah. Ibaratnya ya seperti ini. Apa namanya, bara dengan bukhur. Kalau semakin kena bukhur tuh kayu, kalau semakin kena apa namanya, api, semakin biarpun kena ini, semakin lihat tampak akhlaknya yang jelek. Ini kita perlu menata hati dulu, nanti baru kita bagaimana kita membenahi hati kita. Saya ambilkan sebuah contoh juga, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Perlu contoh itu agar kita bisa, ya paling tidak tahulah punya cermin. Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu ceritanya beliau itu ditindas empat generasi khalifah. Khalifah pertama, kedua, ketiga, pokoknya empat generasi. Akhirnya khalifah yang keempat ini diberi kesadaran oleh Allah, kemudian memanggil Imam Ahmad. Ahmad keluar. Keluarkan dari penjara, rantainya di tangan Imam Ahmad. Bahkan sebagian riwayat mengatakan sampai kakinya dirantai. Top. Empat generasi khalifah. Kemudian sang khalifah itu berkata kepada pengawalnya, lepas. Setelah dilepas, engkau aku bebaskan wahai Imam Ahmad. Alhamdulillah. Kemudian rantai itu dirangkul, dipeluk oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rantai dipeluk oleh Imam Ahmad. Di saat rantai itu dipeluk, sang khalifah bertanya, ya Ahmad, ada apa dengan rantai itu kau peluk? Imam Ahmad berkata, akan aku bawa pulang. Kenapa? Aku telah berwasiat kepada anak-anakku, kalau aku meninggal dunia nanti, tolong dikubur rantai ini bersamaku, akan aku gunakan untuk menuntut, bahan untuk menuntut, karena aku telah didolimi oleh empat generasi khalifah. Imam Ahmad begitu. Empat generasi khalifah.
Kemudian sang khalifah, kalau tidak salah Watik namanya, sang khalifah itu menitikkan air mata dan berkata, Ahmad, lihat aku Ahmad, maafkan aku, maafkan aku ya Ahmad. Imam Ahmad di saat memeluk baru mengangkat kepalanya, langsung dibanting itu rantai. Ya khalifah, aku maafkan engkau, ayahmu, kakekmu, dan ayah kakekmu, karena aku sekarang baru sadar bahwasanya engkau ke atas keturunan Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi lupa, tapi di saat diingat itu adalah nyambung dengan Rasul, langsung luluh hatinya. Hei para suami, istrimu itu umat siapa? Umat Rasulullah. Kenapa kok kejam sama istri? Hei para istri yang solehah, suamimu itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Tetanggamu lah, ini loh perlu membenahi cara pandang ini. Wah, di keempat generasi marah, bukan dendam, marah memang berhak untuk menuntut karena dia akan, tapi ternyata ingat ada sambung dengan Rasul, Rasulullah langsung luluh semuanya. Ini loh yang perlu kita benahi hati kita agar kita tidak gampang dendam kepada sama, sambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa tip ya yang kami hadirkan dari Rasulullah. Begini, Allah subhanahu wa ta'ala, yang begini, Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkan kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar akan dikumpulkan kita. Dan kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar, 50 ribu tahun, bahkan lebih dari itu, 50 ribu tahun itu kadang-kadang namanya adat, bukan dianggap sebagai batasan. Artinya begitu panjangnya masa waktu itu. Dan satu hari seperti 1000 tahun zaman masa kita. Berapa lama di sana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Kemudian di situ ternyata ada, tadi yang kami sebutkan dalam mukaddimah, ada orang yang diseru oleh Allah. Dan semoga kita mendengar seruan itu. Tiba-tiba Allah memanggil, Ainal mutahabu nabi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Anda langsung mendengar semuanya. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Saat ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan selain dariku. Panasnya padang mahsyar yang dikatakan matahari 1 mil. Mil itu adalah anu celak, anggap saja sejengkal di atas kepala kita. Dahsyat keadaan, mengerikan. Tiba-tiba Anda mendengar karena Anda di dunia sudah mangkas kebencian, mangkas dengki, mangkas dendam kepada umat Nabi Muhammad. Anda langsung datang. Anda langsung datang ke situ. Kemudian Anda berkumpul, setelah itu Anda akan dikiring kemana? Ke telaga khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ orang minum air telaga. Dengan bermacam-macam cara minumnya. Ada yang minum air telaga dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merasakan itu semuanya. Yang jelas yang minum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah dari air telaga tersebut diseru, "Wahai kaum, meluncurlah engkau ke surga." Padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun, ternyata bagi orang tersebut, bagi hamba-hamba yang hidup dengan cinta karena Allah di dunia itu, dilewati padang mahsyar ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antar waktu dhuhur dan asar. Seperti antar waktu dhuhur dengan asar, meluncur seperti kilat. Sekedar bahan renungan waktu itu, kalau meluncur seperti kilat, karena di dunia tidak punya cinta, tidak punya kebencian, tidak ada dendam di dunia. Dipangkas, memang kita manusiawi, kita marah, iya. Tapi marah kita tidak boleh kita ikuti dengan kebencian dan dendam. Marah manusiawi. Akan tapi tidak boleh mendendam. Dan saat ada dendam mau tumbuh, ingat dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ingat kisah semacam itu, kadang ada orang kan yang dendamnya luar biasa. Pernah Anda mendengar suatu ketika ada orang kalau marah dia berkata, "Demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat." Wah, ada, saking marahnya dia. Serem betul tuh manusia. Jadi menantu pun batal dia. Jadi mertua juga batal. Jadi besan batal, pendendam. Allah tidak senang, Nabi tidak senang, malaikat juga tidak senang, pendendam. Demi Allah aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Menuntut di akhirat. Di akhirat itu kayak apa sih? Coba suruh membaca kisah tadi. Orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta, lapang hati, yang dikatakan biqalbin salim, hatinya enggak ada dendam, meluncur ke surga. Coba
Setelah itu lihat orang yang gak punya dendam dan benci meluncur ke surga seperti kilat. Kalau seandainya saya tidak membuat contoh orang lain, ini karena contoh gak sungguhan. Kemudian saya kok punya dendam kepada seseorang, kemudian sudah akan aku tuntut nanti di akhirat, maka di akhirat aku bingung mencari orang yang berbuat zalim kepadaku. Aku tuntut, mana yang berbuat zalim kepadaku? Buat perhitungan ya. Akhirnya saya belum sempat menuntut, rombongan meluncur menuju surga sudah jauh. Saya akan ketinggalan. Kalau saya sadar makna itu, langsung saja, wah, daripada saya tuntut di akhirat, sekarang akan saya maafkan. Bisa enggak kira-kira memaafkan? Apa nuntut di akhirat? Mau nuntut di akhirat? Ketinggalan dari rombongan nanti. Rombongan orang-orang mulia. Siap memaafkan ya? Baik, ini yang perlu kita hadirkan. Bagaimana kita mudah memaafkan? Singkat di dunia, orang mencaci kita, mengolok kita. Sehebat-hebatnya mengolok dirimu, kayak apa sih olokannya? Mungkin Anda seorang ustaz. Anda diolok, diejek. Ketahuilah, ejekan dan olokan yang diberikan orang kepada kita tidak sedahsyat yang diberikan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dikatakan majnun. Majnun, penyihir. Nabi dikatakan, tapi kita kadang-kadang lihat, wah, kayak sudah kiamat. Dicaci sedikit, habis kiamat. Baik, ayo kita tata ini. Kita tata hati. Nah, karena ini adalah penyakit-penyakit di dalam hati, maka perlu operasi berat. Perlu operasi. Nah, operasinya bagaimana nih? Operasinya adalah sederhana. Ini pernah kami sampaikan. Ini momen ini tepat sekali di zaman ini. Zaman kita sering diajak bermusuhan. Permusuhan ini. Semakin tahu nih, semakin perlu kita menghadirkan kembali kisah ini. Maka untuk menghilangkan kebencian, kami tidak punya resep kecuali dari Rasulullah. Untuk menghilangkan kebencian dan dendam kepada sesama adalah mendoakan. Mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Pastikan itu Anda bisa. Mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Kalau sudah kita latih dengan cara semacam ini, akan baik kepada semua orang. Orang bermasalah dengan kita. Isya ya, Yuna, belum? Ada orang mencaci kita, mengolok kita. Urusan pribadi ya, bukan urusan agama. Tolong dibedakan. Kalau urusan agama harus marah. Nabi Muhammad direndahkan, Al-Quran direndahkan, syiar agama direndahkan oleh. Harus marah kita, kalau tidak marah iman kita yang kelopos. Urusan pribadi, duitku diambil, aku dicaci, aku diolok, aku difitnah, aku digunjing. Ini, ya yuk kita mendoakan, pastikan. Kenapa kok kami utamakan mendoakan saat ini? Agar tidak berubah menjadi caci maki dan cela mencela. Sebab di hari ini biasa caci maki dan cela mencela. Perbedaan pilihan saja, pilihan RT apa pilihan gubernur itu sudah caci maki. Akan tapi kalau sudah kesadaran akan makna sambung dengan Nabi Muhammad, maka kita rubah dengan jangan caci maki. Kita mungkin berbeda, tapi ungkapan kalimat mulia harus kita hadirkan. Berbeda pilihan, berbeda ini, tapi tetap kita mendoakan dengan doa kebaikan. Pastikan Anda bisa mendoakan saudara Anda. Pastikan Anda bisa mendoakan teman Anda. Pastikan Anda bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda, khususnya orang yang bermasalah dengan Anda. Sebab yang bermasalah dengan Anda itu setan paling senang untuk masuk di tengah-tengah kita untuk membuat permusuhan. Al-Baghdha tadi. Kebencian di antara kita. Kalau sudah kebencian itu, halikoh kata Rasulullah, halikoh pemangkas. Walakulu tahlikul sya'ra, bukan mangkas rambut, mangkas agama. Makanya kalau seorang alim seperti apapun, kalau di dalam hatinya ada kebencian dan dendam, seperti orang tidak punya ilmu. Na'udzubillah. Jadi sederhana yang perlu kami hadirkan saat ini, karena akan kami sambungkan dengan sesuatu yang saat ini ramai di hari ini. Kasus rumah tangga. Kasus masyarakat. Gampang bermusuhan media sosial. Senang dengar berita buruk dari seseorang, langsung dipercaya bermusuhan. Karena hati kita. Kalau seandainya hati sudah tertata, jujur. Kita mendengar berita seorang muslim melakukan kemaksiatan. Viral di media sosial. Kalau Anda punya hati, Anda tidak akan tertawa. Anda mungkin beristighfar sebanyak-banyaknya untuk dia. Karena dia umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang, gara-gara perbedaan berbeda pandang saja, kalau ada orang umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, malah jadi bahan. Ini kesempatan untuk aku jatuhkan. Nah ini,
karena sudah tidak ada cinta di dalam hati kita. Baik, ayo ringkas saja, kita mulai dari mana agar hati kita penuh kecintaan dengan sesama. Biasakan kita mendoakan saudara kita. Kalau kita bermusuhan dengan seseorang, atau maksudnya ada orang membuat masalah dengan kita, menyakitkan lesannya dan sebagainya, pastikan, pastikan dan pastikan Anda mendoakan dia. Mari kita membiasakan. Kenapa sengaja kami hadirkan saat ini? Karena ini zamannya zaman kita diadu media sosial. Kadang kita itu gampang komentar yang jelek untuk umat Nabi Muhammad. Maka perlu kita sudahlah dirubah daripada komentar yang jelek. Kita mendoakan, pastikan. Mungkin kita melihat YouTube yang bagi Anda tidak menarik, tapi enggak ada perlunya kita mencaci dan mengolok. Diganti dengan apa? Doa langsung, tutup poin sudah. Kita tutup kita komentar yang jelek. Kita tutup untuk berbicara yang jelek. Dan termasuk kepada saudari, istri. Lihat di rumah tangga, kenapa ada caci maki dan olokan? Rumah tangga, istrinya yang punya anak 5 dari dia, kenapa masih bisa ngomong kasar? Karena dia lupa bahwasanya dia adalah telah melahirkan anak-anak umat Nabi Muhammad. Anak-anak yang mereka umat Nabi Muhammad. Istrinya sendiri adalah umat Nabi Muhammad. Sebetulnya kekasaran seseorang, sifat ngomong itu karena terlatih dia itu. Terlatih. Jadi dia kalau sudah biasa kasar dengan si A, nanti dengan si B kalau si A tidak ada. Makanya perlu kita melatih. Kalau sudah tertata hati, hati benar, tidak gampang mendendam, tidak gampang marah, tidak gampang membenci, tidak gampang mendengki, dimanapun juga sama, kasusnya aman dia. Maka hari ini kita pastikan bahwa, ayo kita di saat berbeda dengan siapapun, kita dahulukan mendoakan. Mendoakan itu penting sekali. Khususnya doa ala dhuhril gaib. Disebutlah Rasulullah mendoakan ala dhuhril gaib. Nah, mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Subhanallah. Orang mengganggu kita, mengambil duit kita. Bagaimana kita bisa mendoakan dia? Orang meminjam tidak balik-balik. Bagaimana mendoakan dia? Memang berat. Berat kita mendoakan. Dan susah. Dia kita pinjam duit, dia pinjam duit kepada kita, janjinya hari ini dikembalikan, tak tahu tidak dikembalikan, dicari susah, ditelepon susah dan sebagainya. Bahkan membalasnya kalimat yang enggak enak. Kita marah, bagaimana saya bisa mendoakan dia? Memang namanya operasi itu berat. Harus pakai obat bius kan? Kalau operasi harus pakai obat bius. Operasi batin harus ada obat bius. Obat biusnya kami hadirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda merasa berat mendoakan seseorang, tapi yang jelas Anda harus bisa. Kalau Anda tidak bisa, ini loh resep dari Nabi Muhammad. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhaghril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithrin. Kalau engkau mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapanmu atau orang itu bermasalah denganmu, artinya lagi berbungkur, lagi belakang-belakangan dengan kita, lagi bermusuhan dengan kita, kalau engkau mendoakan dia, maka malaikat mendoakan wa laka bimithrin, engkau akan mendapatkan yang sama. Sehingga dikatakan para ulama, doa yang sangat dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Anda punya hajat apa? Kalau hajat yang banyak, cari orang kurang ajar sama kita tuh. Hah, didoakan nanti tengah malam. Nanti malam awas, kurang ajar banget sama saya. Hah, semoga rezekinya banyak. Malaikat menjawab, walaka bimithlin. Sudah mulai masuk obat biusnya? Sudah mulai bisa ya? Pastikan harus bisa. Baik, khususnya istri, keluarga, Masya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang. Jangan mandang dengan kebencian, na'udzubillah. Tapi kalau sudah orang jiwanya benci, biarpun anaknya pun dimusuhi, istrinya dimusuhi, keluarganya dimusuhi. Kami hubungkan ini, perlu menata hati. Jelas insya Allah, setiap berbeda, jangan mendahulukan caci maki dan jangan olokkan. Pastikan kita mendoakan dengan doa kebaikan. Biarpun doa kita mungkin muka kita sudah sangat jelek, karena kita belum bisa mendoakan, masih maksa. Ya Allah, berikan rezeki kepadanya ya. Mungkin kita masih marah, enggak apa-apa. Dilatih, nanti kendor sendiri itu urat. Pastikan, jangan dituruti. Kalau Anda ingin rindu Nabi Muhammad, itu umat Nabi loh. Kita tidak tahu, barangkali dia sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, kok kita benci dan kita musuhi? Di rumah kita, istri kita, mungkin sangat dekat dengan Rasulullah. Kenapa kita musuhi? Ayo. Keluarga kita, kakak adik bermusuhan, Allah, rebutan waris, rebutan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad ada di hati, sambung terus, aman seseorang. Seorang hamba itu akan aman, menjaga hatinya. Nah, ini yang perlu kami hadirkan singkat ini sebetulnya. Zamannya zaman kacau, termasuk masalah hari-hari ini, pemilihan presiden. Sengaja kami hadirkan,
Tidak usah khawatir, Buya ngomong politik apa. Kami tidak akan ngomong politik yang menjakin orang sakit. Tapi inilah politik sekarang. Yakinkan. Sebab di kelompok satu, kelompok dua, di situ ada juga umat Nabi Muhammad. Yang sana sering maulidan juga ada yang sering maulidan. Yang sana sering masjid, ada sering masjid. Sana umroh-umroh. Bahkan di antara mereka banyak orang awam tidak ngerti apa-apa. Apakah setelah itu akan kita jadikan musuh gara-gara berbeda dengan kita? Rumus sederhana. Mulai detik ini, hari ini, Anda harus bisa mendoakan orang yang berbeda dengan Anda. Kalau ternyata sesat yang keterlaluan, cukup Anda doakan, Allah mahdi, ya Allah berikan hidayah, ya Allah. Jangan dengan caci maki. Bisa insya Allah. Siap. Jangan sampai kita mau dilatih setan untuk bermusuhan. Kemudian setelah itu calon-calonnya itu sudah makan bareng, kita masih perang. Awas, hati-hati, karena hati kita sudah terbiasa bermusuhan. Saat ini bermusuhan karena calon presiden. Setelah calon presiden sudah beres, karena kita sudah terlatih bermusuhan, apapun yang ada di rumah kita jadi bahan permusuhan. Yakinkan detik ini juga, saat ini juga, Anda ingat sahabat kerabat yang berbeda dengan Anda, doakan. Jangan dengan caci maki. Kalau memang dia sesat betul, doakan dengan doa. Semoga Allah memberikan hidayah. Berikan petunjuk, selesai. Jangan ngomong yang jelek. Kemudian setelah itu, kalaupun Anda harus memilih seseorang, Anda yakin dengan kebenarannya, cukup Anda menjelaskan kebaikannya. Tanpa harus mencaci maki. Sebab mencaci akan menjadikan orang tidak senang. Menjadikan orang bermusuhan. Anda harus punya pilihan dong. Anda harus punya pilihan. Menurut petunjuk para habaib, para ulama yang membimbing Anda semuanya. Ikuti itu semuanya. Tapi setelah Anda meyakini pilihan Anda, yang berbeda dengan Anda pun juga barangkali dengar dari ustadznya, dengar dari ulamanya. Nah, maka ini hari ini permusuhan buahnya gara-gara yang semacam ini. Kakak adik bermusuhan. Ustadz dengan ustadz bermusuhan. Bahkan sudah berani caci maki. Orang awam bisa mencaci habaib, mencaci ulama. Orang awam. Mencaci. Nah, kalau sudah kerjaannya mencaci orang besar, sama tetangga sangat mudah untuk caci maki. Sengaja kami hadirkan supaya kita tidak mau dilatih oleh setan bermusuhan. Perbedaan itu selalu ada di dalam rumah kita. Ada istri senang pedas, suami enggak senang pedas. Akankah berantem dengan itu semuanya? Perbedaan, bukan urusannya rombok, enggak. Pembiasaan berbeda itu, berselisih itu akan selalu dihadirkan kalau orang hatinya kotor. Kalau orang hatinya jelek, maka ini bersamaan ini juga kami perlu menghadirkan masalah ini. Di mana-mana kami sampaikan, perbedaan selalu ada. Dan di negeri kita pun akan selalu ada kejadian semacam ini. Kenapa? Kita akan disibukkan pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Setiap 5 tahun. Apakah setiap 5 tahun kita akan perang? Wah hebat, setan sudah melatih kita bermusuhan. Berantem semua. Caci maki dan olok-olokan. Sengaja kami hadirkan ini supaya kita tahu. Yang berbeda dengan kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Dia salah, tersesat pilihannya. Doakan. Hakikat doa itu justru hakikat hati kita. Kita mencintai dia karena Allah, bukan kita pengen pamer. Kalau aku punya pilihan yang benar, bukan itu. Akan tapi aku memilih dia karena Allah. Kemudian saya lanjutkan, kami lanjutkan. Nanti akan panjang ditanya jawab. Kemudian di dalam memilih presiden, ini memang ada rambu-rambu. Sengaja kami hadirkan dan kami tidak pernah ragu menyampaikan karena tujuan kami adalah bagaimana hati kita bertemu. Yang rambu-rambu memilih ada 5, paling tidak. Yang pertama orangnya baik. Yang kedua yang mengusung itu adalah orang yang baik. Yang mendukung dia adalah orang yang baik. Sebab biarpun dia baik, yang mendukung tidak baik bermasalah. Yang ketiga dia baik dengan masyarakat. Yang ketiga, saya sampai yang ketiga dulu. Sampai yang ketiga, apa yang pertama? Dia baik atau tidak baik, mungkin anggap saja true. Yang nomor satu, nomor dua sama-sama. Terserah Anda nilai sama-sama baik atau tidak baik, yang penting sama, anggap saja. Anda bingung di sini. Yang kedua pun bingung, yang ngusung Anda juga bingung, mungkin. Yang ketiga, apakah dia baik dengan masyarakat? Mungkin Anda bingung. Tapi ada yang ketiga, yang keempat. Yang urusannya yang diri Anda sendiri yang enggak boleh Anda lewatkan ini. Yang pertama dan kedua ketiga, di sini tertimbul khilaf. 1, 2, 3. Untuk mengetahui kepribadian nomor 1, nomor 2, tidak semua orang bisa tahu. Dan informasi yang masuk pun berbeda-beda, maka hasilnya berbeda-beda. Yang satu mendukung ini, yang satu mendukung ini. Urusan pendukung di bawahnya pun juga berbeda-beda. Sehingga yang satu mendukung yang nomor 1, yang satu mendukung nomor 2. Yang ketiga pun urusan baik dengan masyarakat. Mereka kelihatannya punya kiprah dengan masyarakat semuanya. Akhirnya mengatakan sama. Maka yang keempat, mohon ini. Yang keempat, ini sangat penting sekali. Setelah Anda memilih punya pilihan, kalau Anda setelah Anda punya pilihan sesuai dengan petunjuk para habaib, para ulama. Kalau orang awam sudahlah, minta petunjuk saja, jangan macam-macam. Repot nanti.
Mau baca di koran, korannya juga banyak bohong kan, pusing nanti. Ya. Anda ikut petunjuk, setelah Anda ikut petunjuk, Anda meyakini rumus tadi. Jangan mencaci yang berbeda dengan Anda. Kemudian setelah itu waktu Anda memilih, ini yang terpenting untuk kami sampaikan. Di saat Anda memilih, waktu Anda memilih pastikan, keluarkan diri Anda dari kepentingan pribadi. Itu aman. Hei para ustaz, jangan pilih dia gara-gara diumrohkan. Hei para ustaz, jangan pilih dia gara-gara mau dibangunkan pondok. Hei para orang kaya, jangan pilih dia hanya karena ditawari proyek baru. Hei orang yang senang jabatan, jangan pilih dia hanya karena ditawari jabatan. Pokoknya kalau sudah dia membebaskan dirinya dari kepentingan pribadinya, lalu nyoblos sesuai dengan ijtihadnya tadi, biarpun keluar Fir'aun, dia tidak dosa. Fir'aun yang keluar. Tidak dosa. Kenapa? Dia telah mengeluarkan dari kepentingan pribadinya. Yang paling bahaya kepentingan pribadi, pamanku, ponaanku, bisnisku, pondokku, pesantrenku, bahaya sekali. Nah, ini saja kita selamat di hadapan Allah. Kau keluar Fir'aun, Anda tidak dosa. Karena apa? Anda memilihnya karena Allah. Bukankah kepentingan pribadi. Kemudian ini. Sebab gini, kalau sudah Anda cara milihnya benar, tanpa ada kepentingan pribadi Anda, Anda akan selamat. Misalnya, kok keluar orang baik, maka semua kebaikannya Anda akan dapat. Kok keluar orang jelek, Anda tidak akan dapat apa-apa. Karena Anda tidak kepentingan hawa nafsu. Tapi sebaliknya, yang memilih seseorang, karena ada kepentingan pribadi. Bukan kepentingan umat Nabi Muhammad. Lihat, hati-hati. Bukan kepentingan umat Nabi Muhammad. Kepentingan pribadi. Pribadi itu ada pondokku. Pondok itu kelihatannya umat, kelihatannya Nabi Muhammad. Tapi ada kesombongan di dalamnya. Kalau ada aku, kalau memilih karena kepentingan pribadiku, di saat kita memilih dia, kalau keluar Fir'aun, kita dapat dosa semuanya. Wah, karena kita memilih dia dengan hawa nafsu. Tapi kalau keluar kayak Salahuddin Al-Ayyubi, kita pun akan jadi setan di dalam perkumpulan tersebut. Karena apa? Yang kita inginkan bukan Allah. Tetap gak benar kalau niatnya jelek. Maka sekarang kita tata, yuk. Setelah itu kita pilih karena Allah. Coblos karena Allah. Dan rumusnya tadi gimana? Gak akan bermusuhan dengan siapapun. Gak akan mencaci siapapun. Nah, ini adalah di dalam masyarakat secara umum. Karena ini juga kadang masuk dalam rumah tangga keluarga. Kuncinya sederhana. Pandang mereka bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad. Saya kembalikan kepada rumus. Untuk menata hati itu semua apa tadi? Mendoakan. Yang pertama, mendoakan. Doakan dengan doa kebaikan. Sudah pastikan. Siapapun dia. Anda harus bisa. Anda harus bisa. Kemudian biasakan Anda kalau lihat Anda umat Nabi Muhammad bermaksiat, Anda harus terenyuh. Jangan cuek. Kita sering sombong loh ya. Dengan habis majelis begini kita keluar Masya Allah khusyuk. Hadir majelis keluar tartanya di alun-alun atau di stasiun. Lihat perempuan buka aurat. Pakai baju setengah badan, nyetop mobil. Dia mengajak berzina. Apa yang ada di hati kita? Kadang kita karena kita merasa soleh. Kita merasa ahli ibadah. Lalu berkata, kasihan malam-malam begini. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya pun ngecek kayaknya. Siapa di antara kita di saat melihat wanita seperti itu? Kemudian mengatakan tangan, ya Allah, itu umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Berikan kesadaran, ampuni dia. Sudahkah kita seperti itu? Kalau sudah hati kita seperti itu, indah. Ngelihat orang bermaksiat kita terenyuh. Ngelihat orang melakukan kesalahan terenyuh. Termasuk dalam pilihan ini, ngelihat temannya, saudaranya salah pilih, dia akan terenyuh. Kalau perlu menangis setiap hari. Maka yang kelima untuk memilih presiden tadi, yang kelima ini terpenting. Yang kelima adalah memohonlah kepada Allah. Jangan hanya teriak di siang hari. Allahu Akbar, malam harinya tidak minta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, malam harinya lupa kepada Allah. Jangan dianggap Salahuddin berhasil hanya dengan perjuangan zahir saja. Batinnya yang banyak. Tanyakan kepada dirimu sendiri. Yang katanya rindu presiden yang baik, waktu Anda sholat tahajud, Anda doanya kayak apa? Jujur. Jangan Anda berteriak tentang bendera yang Anda angkat, bukan. Tentang label yang Anda angkat, bukan. Anda pernah menangis kepada Allah. Nabi Imam Husain di perang Karbala menangis semalam. Menangis semalam itu Imam Husain. Dan doanya sederhana, ya Allah, aku tidak ingin itu nanti jadi perang kepadaku. Aku lebih senang mereka sadar kembali tanpa harus ada peperangan. Doanya baik, bukan ya Allah menangkan aku akan hancurkan dia, bukan. Allah. Beda doanya. Doanya Imam Husain, ya Allah, aku lebih senang kalau mereka kembali dan tidak berperang dengan aku. Oh. Doanya dengan kasih sayang. Biarpun berhadapan, mundur enggak, tapi tetap doanya doa kemuliaan. Kadang kita doanya doa, lebih serem lagi, hancur ini, misalnya, tidak ya, selesai. Insya Allah kita menjaga keindahan dalam bermasyarakat.
semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah doakan, pastikan. Kalau memang Anda setelah mendoakan belum cukup, kok hati Anda masih belum kuat, belum bisa mendoakan, tadi ingat, setiap kita mendoakan, maka Allah akan kabul untuk kita. Itu dari guru-guru kita mujarrab. Kalau Anda punya masalah berat, doanya kok susah dikabul-kabul, cari orang kurang ajar sama kita. Tulis, catat, nanti pulang ke rumah bawa buku. Siapa yang kurang ajar sama kita? Catat namanya, setiap malam dikirim doa. Ya Allah, semoga rezekinya banyak, maka rezeki Anda banyak nanti. Siap? Siap. Kalau masih resep ini kok belum obat biusnya masih belum, pakai obat bius tambahan lagi tadi. Waktu di Padang Mahsyar, mau ketinggalan? Orang sudah pada selamat masuk surga, Anda bingung akan menuntut, siapa kurang ajar sama saya? Hah? Noleh, sudah ketinggalan. Mau ketinggalan enggak? Saya enggak mau ketinggalan. Maka yang berbuat salah pada saya maafkan. Yang sekarang dan yang lalu saya maafkan, saya menuntut. Takut nanti ketinggalan di Padang Mahsyar. Ketinggalan rombongan Rasulullah SAW. Hah? Kayak Imam Ahmad bin Hanbal, enggak mau ketinggalan. Kemudian terakhir, sudah kalau memang susah-susah benar hati ini, kok maafin orang susah, doain aja ya Allah, semoga dia masuk surga ya Allah. Cuman saya marah betul dengan dia, lihat mukanya saya tidak senang ya Allah. Cuman kalau begitu ya Allah kasih dia surga, saya atas dia bawah, begitu. Enggak bisa ngomong gitu, keterlaluan, bagaimana bukan dari surga. Oh surga Allah luas kok pelit banget, ini ya ini, siapa ini umat Nabi Muhammad kayak itu. Jadi gampang, jangan susah, selesai ya insya Allah indah. Ini yang penting kami hadirkan saat ini, karena Masya Allah, kami yang ada di media sosial, kami lihat, kadang Masya Allah orang katanya baik. Saya tidak bangga kalau orang menyanjung kami, kemudian mencaci orang lain. Ada komentar, oh Masya Allah, Buya Yahya ceramahnya lembut dan sebagainya. Tidak seperti Habib itu atau Ustadz itu. Lah, kenapa nyaci orang jadinya? Ini saya sedih, tidak perlu mencaci. Saya tidak bangga disanjung orang, setelah itu mencaci orang lain. Tidak bangga, itu rusak hati. Nanti suatu ketika saya juga dicaci oleh dia. Wong kebiasaan mencaci, hanya kebetulan sempatnya dia nyanjung saat itu. Nanti gilirannya juga dicaci. Kebiasaan mencaci. Allah, Masya Allah. Apalagi di sana ada lagi yang penfitnah. Habaib difitnah, ulama difitnah. Orang percaya caci maki habis-habisan. Tapi kalau Anda sudah punya ilmu kebal, tidak. Itu umat Nabi Muhammad. Saya tidak boleh. Berita apapun yang masuk, kalau itu benar, ya Allah ampuni dia. Kalau tidak benar, ampuni saya. Selesai. Indah. Cukup insya Allah kita akan perbanyak tanya jawab. Hari ini insya Allah bertemu hati di antara kita. Gak boleh ada benci di antara kita. Capek benci. Gak boleh ada menyimpan dendam di antara kita. Kalau sudah saling mencintai, indah. Belajar kita rindu untuk selalu bertemu. Ilmu juga gampang resep. Coba Anda belajar dengan orang yang Anda benci dengan dia. Gak ingat. Atau orang, seorang guru mengajar dengan kebencian, gak akan ngirim ilmu. Gak bisa. Kalau kita dengan benci, biarpun belajarnya dengan Rasulullah, enggak akan dapat ilmu. Jadi Abu Jahal. Coba. Oh, apa Rasulullah, gurunya Nabi Muhammad. Muridnya Abu Jahal. Apakah kurang cerdas Abu Jahal? Cerdas dia. Menghafal langsung kalau dengar dia. Cuman hatinya tidak ada cinta. Ayo, belajar setiap hari. Nabi Muhammad berbicara di sana. Dengar dia. Hingga bermangguk-mangguk sambil cipangan cengir. Ngejek. Abu Jahal. Kenapa? Hati tidak ada cinta. Cinta, tapi kalau sudah ada cinta di antara kita, indah. Maka mintalah kepada Allah, Allah hilangkan kebencian di hati kami. Ghil kebencian di hati kita. Cukup insya Allah kita akan perbanyak tanya jawab. Insya Allah ya, selesai. Anda pandang ke rumah, ada ibunda. Bukan sekedar ibunda, tapi dia juga umat Nabi Muhammad. Bukan sekedar umat Nabi Muhammad, dia adalah ibunda. Istri di rumah, yang sering dolim kepada istri mau kemana? Itu bukan sekedar umat Nabi Muhammad, tapi istri tanggung jawab besar di hadapanmu. Besar dosanya, mau masuk surga mana? Para istri kasar dengan suami, Masya Allah. Ada istri kasar dengan suami. Wong ada seorang bermakan, ini perlu permasalahan di hati. Ada suatu ketika ada cerita, innamra'atan tudkaru bikasrati sholati wasiyami. Ada seorang perempuan disebut dia banyak sholat, banyak puasa. Mengagumkan. Perempuan banyak sholat, banyak puasa. Mengagumkan khairu anna laha syai'an tu'dhibihi jironaha. Cuma dia itu punya kebiasaan suka nyakiti tetangganya. Wa fi riwayatin bilisaniha, ngomong nyelekit dengan lesannya. Karena dia suka nyelekit, Nabi spontan menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahli nari, di ahli neraka. Yang disakiti siapa? Tetangga. Luar pagar. Bagaimana seorang istri nyakiti suami? Bagaimana suami nyakiti istri? Lihat.
Sebab kalau hidup kita dengan percocokan, mana keindahan, mana ada rumah tangga bahagia. Kita perlu, insyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan hadirkan silsilah bagaimana kita menghadirkan keindahan dalam rumah tangga, di dalam bertetangga, agar indah terus. Hidup itu perlu indah, ngapain bikin susah? Jangan capek hidup. Capek itu hatimu yang membuat. Biarpun mobil mewah, kalau hatimu melihat dengan dengki, itu milik tetanggaku, enggak bagus mobil itu. Capek. Hati yang bikin, hati kita ini. Tapi kalau sudah hati tertata, semuanya indah. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, hanya sengaja kami hadirkan saat ini, karena bulan April adalah bulan perang. Kalau hati enggak benar. Tapi kalau hati benar, bulan April adalah bulan silaturahim. Indah insyaAllah ya. Lihat, pulang, doakan orang yang berbeda. Doakan orang yang berbeda, bukan mencaci. Siap? Doakan langsung, doakan dengan kebaikan. Ya banyak suratnya. Nanti Allah akan, malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Wallahu a'lam bissawab. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, pertanyaan langsung yang hadirin yang ada di masjid, kita pilih dua orang yang mau bertanya, angkat tangan. Tidak boleh nyebut nama tokoh. Pakai mic, pakai mikrofon, pakai mic biar nyambung suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maafkan saya, pertanyaan saya mungkin sedikit memberitahuan masalah toleransi kalau tidak seakidah. Apa itu? Kita tidak bisa, kita harus tegas, kita harus berani atau tidak memaafkan kalau tidak bertoleransi, ya ini mengajak toleransi yang tidak seakidah. Ya ini akidah ini banyak, sebab menyebabkan peperangan seperti di Irak, di Suriah. Ini permusuhan yang sangat meluas. Baik. Ini sebabnya adalah setidak akidah. Masya Allah. Penting ya, sekali. Ini penting sekali untuk dibuat supaya penenangan gitu mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan itu terjadi dari masa ke masa. Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh. Akidahnya beda yang membunuh Khawarij. Tapi Imam Ali tidak brutal, bantai mereka tidak. Nabi mengatakan, Imam Abi Thalib berkata, kalau ketemu kisos biasa, jangan kau cincang dia. Kisos biasa yang wajar. Kemudian sampai Imam Ali mengatakan, siapakah mereka itu, kaum itu, apa mereka kafir dan sebagainya? Tidak. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara kita, cuman dia zalim sama kita. Jadi ada rambu-rambu, iya ketegasan ada. Tapi tetap dia adalah orang sesat yang perlu kita ambil, kita tarik. Bukan berarti langsung bermusuhan. Sebab banyak perbedaan akidah ini adalah karena dia tersesat, perlu kita tarik dengan kelembutan. Akidah kita menarik, yang indah. Kemudian perbedaan di antara ulama sudah ada dari masa ke masa. Cuman biasanya perbedaan itu kalau sudah terjadi di kalangan orang awam jadi berantakan. Tapi di perbedaan di antara ulama misalnya, contoh saja. Kunut itu menurut madhab Syafi'i pakai kunut. Tapi madhab Abu Hanifah tidak pakai kunut. Abu Hanifah tidak pakai kunut. Enggak pertama dulu. Ini ada di sini dulu. Orang awam. Sehingga lihat, bagi orang awam lihat, bisa gara-gara kunut berantem kan? Iya enggak? Karena orang awam pemahaman seperti itu. Jadi masalah akidah pun kalau ada perbedaan akan menjadi runcing di saat tidak ditangani oleh ahlinya. Kalau ahlinya bukan, perbedaan yang detail antara ustadz dengan ustadz, yuk diskusi sampai selesai. Setelah itu keluar dengan sebuah kesimpulan, bukan menfitnah kesana kemari, bukan menyebar kesana kemari, mengatakan ini kafir, keluar dari Islam dan sebagainya, bukan begitu. Itu buat fitnah, orang awam tidak mengerti. Kalau bisa duduk, lihat Imam Ahmad, Zamakhsari, Ghazali bagaimana, Imam Abdullah bin Abbas melihat orang bermaksiat, didatangi langsung, bukan disebarkan. Karena apa? Banyak pengikut-pengikut orang sesat itu adalah orang awam yang polos. Tidak boleh kita provokasi untuk berperang. Jadi peran ulama itu yang penting sebetulnya dalam perbedaan itu. Mau enggak duduk? Misalnya kalau saya berbeda akidah dengan orang, ayo duduk yang manis, kita siap. Gitulah ibaratnya begitu. Tapi kalau sudah ini diambil oleh orang awam, semuanya di mimbar, di musola-musola, mesti-mesti mengatakan, ente kafir, ente masuk neraka, itulah yang menjadi sebab permusuhan. Nah, harus akidah jelas, tapi bukan diperkenan dengan orang awam setiap saat ngomong. Kan bahaya sekali di masjid ini ngomong ende kafir masuk neraka.
tetanggaku masuk kafir madrasah. Ini enggak bisa. Karena sudah diambil oleh orang awam. Tapi ulamanya inilah yang duduk kalau terjadi perbedaan, diskusi yang serius, kemudian harus ada kesimpulan. Karena gini, orang bersalah itu ada yang tidak sadar kalau dia salah. Jadi ingat, orang namanya tersesat, bukan menantang Allah. Jadi termasuk yang berbeda akidah pun kami yakin dia itu ijtihad ilmunya. Berguru bukan dia menantang Allah, enggak ada yang menantang Allah. Ada yang menantang Allah, enggak ada. Yang berbeda enggak ada yang menantang Allah. Bahkan dia yakin dia masuk surga Allah, kan begitu. Makanya paling tepat adalah, ayo kita ngobrol. Jadi pertama, orang bersalah ini. Makanya kalau kita ingin nyalahkan seseorang, dicek dulu yang benar di mana, dia atau saya. Kalau yang benar saya, yang dua ada dua kemungkinan. Dia itu bersalah, tidak tahu kalau dia bersalah. Kalau dia tidak tahu kalau dia bersalah, cukup kita ingatkan, biasanya beres. Yang repot adalah, dia tahu salah tapi masih pertahankan kesalahannya. Repot. Biarpun kita datangi dengan 1000 hujah, tidak akan. Nah ini model-model manusia semacam ini. Nah ini. Kebanyakan ini yang terjadi problem orang keras kepala. Dalam istilah Arab jamal wa intor. Ada debat itu, pokoknya kalau itu harus saya. Biar kayak debatnya dua orang dari kejauhan. Itu burung atau unta? Dari kejauhan remang-remang menjelang maghrib itu. Yang satu bilang unta, yang satu bilang burung unta. Akhirnya yang satu bilang unta, yakin unta. Yang satu yakin burung. Dideketi. Yang bilang unta tetap unta, dideketi. Kok enggak gede-gede? Katanya yang bilang burung unta, lah kan burung unta kan. Kata yang unta, unta. Burung unta, coba dikusah terbang. Burung terbang. Cuman dasar keras kepala, jamal wa intor. Tetap burung unta biarpun terbang. Tetap unta biarpun terbang. Keras kepala. Lah ini repotnya manusia kayak gitu. Diajak diskusi enggak bisa, diajak enggak bisa, terus menyebarkan di masyarakat. Inti sesat, inti masuk neraka, inti. Lah inilah menjadi sebab permasalahan. Bukan orang awam. Orang awam ngikut. Jadi sebenarnya enggak susah. Pada zaman Nabi sudah ada kok. Pada zaman Imam Ali sudah ada perselisihan. Akidah berbeda. Akan tapi di saat orang alimnya mau diskusi benar ketemu. Tapi di saat orang-orang ustaz-ustaz picisan kita katakan ustaz kecil itu menyebarkan ente. Sementara orang awam di negeri kita ini sangat berpegang dengan guru. Apa kata guru? Dia akan diikuti. Lah gurunya belajarnya enggak benar. Kan kacau. Nah, ini masalah akidah. Asliya, biarpun akidah enggak boleh kita seperti itu. Bahkan kalau seandainya terbukti murtad, bagaimana caranya? Istitab sebelum dipenggal lehernya disuruh tobat. Bagaimana cara menyuruh tobat? Datang ke ulama untuk nasihati. Ulama belum bisa, cari ulama laki-laki. Ulama laki-laki, cari ulama yang lebih berpengaruh agar dia tobat. Kalau dia ngengkel, berengkel, enggak mau, tetap keras kepala, baru. Jadi bukan langsung main tembak. Ente masuk neraka, ente begini, tidak seperti itu. Insya Allah sudah ketahuan bahasanya. Sebabnya adalah di saat permasalahan ini diambil oleh orang yang bukan ahlinya. Apa nih? Semuanya ada atas dasar keimanan. Menurut dia adalah sesuatu yang paling mahal. Diyakini lagi. Lah kalau yakinnya salah kan kacau. Bukankah ada orang keyakinan sampai anaknya dipendem, dilempar ke sungai, di Sungai Nil dulu ada untuk menghentikan banjir maka di keyakinan kan? Membuang orang. Jadi keyakinan itu bermasalah sekali. Makanya hati-hati berguru dan berakidah. Sudah terbukti akidah Indonesia Raya diambil dari ulama yang sudah sangat jelas dengan penuh kelembutan dan keindahan. Itu sangat jelas. Akidahnya adalah yang masyhur selama ini. Dikenal oleh para ulama dengan akidah yang indah. Lihat, kita berdampingan dengan orang kafir pun masih bisa. Tapi bukan berarti tidak berdakwah. Tidak apa-apa. Bismillah. Biar. Toleransi. Toleransi ada, harus ada dong. Toleransi itu untuk memberikan kesempatan dia untuk mendengar kita. Sama orang kafir pun boleh masuk masjid atas izin satu orang muslim demi untuk mendengar ayat Allah. Kan Al-Quran mengajarkan begitu. Jangan sampai tidak diberi kesempatan dong. Ada kesempatan, ayo duduk yang benar, yang baik. Diskusi. Karena mungkin dia salah informasi tentang Islam. Toleransi harus ada. Toleransi ada, biarpun orang toleransi maksudnya memberi kesempatan dia untuk mendengar kita. Harus. Jadi bukan dilarang, gak boleh. Ayo masuk, belajar dan sebagainya. Cuman dalam menilai gak ada toleransi. Dalam menilai maksudnya ente kafir bukan berarti ente gak kafir. Gak ada. Contohnya, orang Nasrani adalah non-muslim. Ya enggak? Orang Nasrani non-muslim. Dia adalah bukan agenda Islam. Tapi, dan kita katakan gak punya surga di hadapan Allah. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan kita, kok ngapain kita maksain harus kita kasih surga kita. Satu. Yang kedua, setelah itu kita tetap baik. Kalau lapar kita kasih makan. Urusan akidah harus jelas dong.
Orang Nasrani enggak boleh di alasan toleransi, kita akan bertetangga yang baik, yuk besanan. Oh enggak bisa dong. Akidah kan begitu loh. Tapi hubungan baik tetap. Toleransi itu ada batasannya, ada, harus ada. Insya Allah panjang kisahnya. Subhanallah, sebenarnya lebih ribet lagi adalah di kalangan kaum muslimin yang terfitnah, bermusuhan dengan orang Islam. Saudara-saudara muslimin, Islam indah, tidak ada caci maki, tidak ada Allah. Kalau ada orang yang sesat bagaimana? Diambil dengan kelembutan, bukan dicaci dan diolok lalu di justice kalau di ahli neraka. Enggak bisa. Diberi petunjuk yang baik dengan kelembutan, dengan indah. Insya Allah kita semuanya selamat. Amin. Ini gimana tidak selamat, wajahnya wajah indah semuanya. Wajahnya orang saling mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Silakan yang lain. Satu lagi yang belakang. Ya, yang pakai kacamata yang di tengah itu. Baik, beres. Ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya berkenaan dengan dosa ya. Dosa tadi kan Buya menyampaikan masalah paslon 1 dan paslon 2. Bagaimana kalau misalkan kita ini, kalau dosa kepada Allah kan kita harus bertobat. Kalau dosa kepada manusia kan kita harus minta maaf. Minta ampun kepada orang yang kita perbuatin dosa itu tadi. Nah, hari ini kejadiannya kan kita mungkin bisa jadi kita sering memfitnah, menggunjing, menggibah antara paslon 1 atau mungkin paslon 2. Nah, apakah dengan seperti itu apakah kita harus kemudian meminta maaf juga kepada mereka secara langsung kalau baik. Ini kan bagus. Ini kan masalahnya juga kan ada dosa yang mungkin bisa jadi kita enggak secara langsung habul minan nas kepada orang langsung. Nah, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Apalagi seorang tokoh. Mungkin seorang tokoh selama ini pernah mencaci calon nomor 3 misalnya. Ya Ustaz Munas 2 nanti. Mencaci calon nomor 3. Tak tahunya ustaznya sadar hari ini. Ya kan? Apakah serta-merta langsung datang aku minta maaf? Oh enggak, di kamera nanti Buya Yahya memihak nomor 3. Jadi gitu nanti. Bahaya itu. Enggak, minta maafnya nanti pada waktunya. Jadi ini beda. Jadi pertama memusuhi nomor 3. Tahu-tahunya setelah ini sadar, ya Allah, aku sering gunjing dia. Tahu-tahunya datang, assalamualaikum, saya mohon maaf, dicik. Beritanya beda nanti. Belum waktunya. Memang aslinya seperti itu. Tapi sebelum Anda bisa melakukan itu, ada satu hal yang diajarkan Nabi. Mohonkan ampun untuk dia. Allah maghfirli walah. Terus setiap saat. Ampuni aku dan ampuni dia. Karena kita belum sempat minta maaf ke dia. Kalau nanti sempat ketemu, minta maaf kepada calon nomor 3 tadi. Kalau tidak ketemu, tetap doakan Allah maghfirli walah, sudah diampuni Allah. Allah maha tahu. Wong kita kemarin khilaf kok. Kemarin kan emosi karena dapat WA kan. Seperti itu. Baik, insya Allah. Apa? Jadi pertanyaan yang bagus sekali karena memang mau tidak mau karena kemarin itu tutup panas kita mungkin mencaci di sana kan mau berhenti ya nak? Gimana caranya? Cukup Allah firli walah, ya Allah ampunilah calon nomor 3 itu ya Allah, aku sering ngolok dia ya Allah, aku sering nyaci dia ya Allah, ampuni, selesai, Anda diampuni oleh Allah. Cukup. Itu adalah cara bertobat kalau kita pernah menggunjing seseorang dan kita belum bisa sempat minta maaf kepadanya. Allah alam bisawab, insya Allah. Ini so, silakan. Pertanyaan satu lagi ya. Silakan. Ada yang waalaikumsalam, ada mic ya. Salam, masya Allah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, Buya. Marhamat. Mungkin Buya baru kenal saya kali ini, tapi saya kenal Buya 5 tahun yang lalu ketika saya diskusi dengan salah satu teman saya. Dan alhamdulillah melewat video-video Buya di YouTube dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang semula saya tidak pernah bisa menangis karena Allah, Allah Akbar. Dan Nabi Muhammad, alhamdulillah saya begitu mudah bergetar ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Saya cuma mau menyampaikan bahwa selama ini saya sangat rindu pada Buya Yahya dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, sehingga di rumah saya tempel foto Buya dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berbicara langsung pada Buya Yahya sore ini. Inama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahukun fayakun. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan ini. Saya cuma mau menyampaikan pada Buya Yahya bahwa saya pernah mendapatkan mimpi dari seorang kiai besar. Saya tidak menyebutkan kiai siapa, cuman dalam mimpi tersebut ada kaitannya dengan yang disampaikan Buya tadi.
dia ada di sebuah gedung yang tinggi, atau saya bisa mengatakan rumah tingkat yang megah. Dia menggunakan sorban seperti buya, dia menggunakan pakaian seperti ulama besar. Saya tidak menyebut kiai siapa, dia sudah almarhum. Dia cuma berpesan, jaga NU dan jaga Islam. Karena sekarang banyak pegangan NU yang mencoba diombang-ambingkan oleh banyak orang. Dan saya cukup bersedih ketika banyak ulama yang tidak berakhlakul karimah. Bahwa ulama itu kita masyarakat itu tidak mementingkan opini-opini ulama. Yang kita butuhkan itu akhlakul karimah dan uswatun hasanah. Saya menyampaikan ini karena mungkin kehendak Allah saya menyampaikan ini melalui mimpi yang saya terima sekitar 2 tahun yang lalu. Dan saya meminta untuk Buya Yahya berkenan mendoakan saya, khususan saya dan seluruh jamaah yang ada dihadir di Asgaf ini, supaya tetap terjaga akidahnya, supaya tetap istiqomah di jalan Allah. Dan semoga kami bisa mengejawantahkan apa pesan Buya Yahya kepada kami semua, sehingga kami keluar dari masjid ini dalam rahmat Allah. Amin. Itu saja yang ingin saya sampaikan Buya. Dan tak lupa saya ingin sekali Buya Yahya menyampaikan salam saya, bahwa ada seorang yang sangat merindukan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan Buya Yahya. Insyaallah. Karena saya melihat YouTube Buya Yahya bertemu dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Saya setiap mendengar kalimatnya saya sangat tersentuh karena sangat dalam pemaknaannya. Mas, tolong disingkat. Terima kasih. Baik, saya tanggapi sedikit. Kalau ada seorang hamba seperti itu mendengar ceramah, tersentuh dan sebagainya, itu sebetulnya karena apa? Karena bahan di dalam hatinya yang baik. Semua dari kita, kalau bahan hati kita baik, kita mudah tersentuh dari bahan hati kita yang baik. Bukan karena ceramah saya menggetarkan, bukan, karena hati yang mendengar itu baik. Makanya terima, insya Allah Allah menjaga hati dan seterusnya bisa istiqomah dalam kebaikan. Cinta pada ulama, cinta pada habaib khususnya, itu adalah pilihan Allah. Ada orang itu dengar itu adalah dengan mencibir, ada dengan mendengar dengan meremehkan, bukan dengan kerinduan, insya Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada Anda seperti itu, tinggal syukuri. Dan bukan saya mendoakan Anda, Anda doakan kami semuanya, karena Allah telah memilih Anda dengan hati yang baik, insya Allah. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Makasih, insya Allah. Makasih yang lain. Ini ada pertanyaan dari SMS ya, sebagai yang kita kasih kesempatan. Sebenarnya pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya, mau tanya, kalau ada seseorang hutang kepada kita, saya tidak dendam, tapi saya ingin uang saya itu kembali. Tapi kalau selama hidupnya orang yang berhutang itu belum bayar, gimana Buya? Baik. Bagaimana, apa sebaiknya kita mengikhlaskan? Baik. Jadi beda. Kita menuntut hak itu sah. Misalnya dia pinjam uang kepada kita, tapi kita masih mungkin menuntut ke mahkamah, tuntut di mahkamah, enggak apa-apa. Tapi jangan menyisakan dendam. Jika berhasil, alhamdulillah. Jika ternyata tidak berhasil, kita perlu tatah hati kita. Intinya begitu. Bukan berarti langsung kalau ada orang mengambil hak kita, lalu kita, enggak. Anda berhak untuk menuntut, tapi bukan atas dendam. Anda menuntut hak Anda, tapi tetap Anda mencintai dia. Tidak lupa untuk mendoakan dia, tidak lupa untuk berikan kasihan kepada dia. Harus, bukan dengan dendam. Ada orang marah, menuntut dengan marah, ya enggak? Capek dia. Tak tahu sudah enggak dapat, tambah capek dia. Tapi kalau sudah hati tertata, di saat dia dapat, mungkin dia akan mengembalikan setengah untuk dia, atau memberikan hadiah pada orang tersebut. Di saat tidak dapat, hatinya tertata, karena memang dia tidak bisa dendam kepada siapapun, karena dia umat Nabi Muhammad. Jahat dia, utang di mana-mana. Apakah dia utang di mana-mana? Coba posisinya dirubah, Anda jadi dia, enak atau enggak? Gitu loh, biar kita mudah lembut hati. Ya Allah, dia kasihan, dia kau uji ya Allah, berikan, seperti itu. Tapi tetap menuntut hak sah. Bagaimana, apakah harus memaafkan? Kalau Anda memaafkan, keutamaan besar bagi Anda. Oh, Anda sudah duitnya banyak, maafin, enggak ada masalah. Jadi rezeki, jadi pahala. Tapi kalau Anda masih menginginkan hak Anda untuk menuntut, tapi ingat, jangan dengan cara yang salah, dan juga tidak, jangan dengan dendam. Tetap seperti itu, setelah menuntut, alhamdulillah peluk-pelukan. Setelah berhasil, kita didatangi, assalamualaikum, saya menuntut hak saya. Kalau kau butuh ini, silahkan. Berikan hadiah, sampai tetap sambung silaturahmi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Buya, saya ingin bertanya, apakah dosa zina yang pernah dilakukan seorang istri sebelum menikah bisa diampuni dengan melakukan sholat taubat, tetapi setelah menikah?
Apakah 8 pintu surga seorang istri masih terbuka karena dosa tersebut, Buya? Mohon penjelasannya. Baik, masalah zina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Zina itu kehinaan. Hanya orang rendah yang berzina. Maka jika ada seorang hamba teruji dengan perzinaan, maka dia telah terendahkan. Susah melakukan zina kecuali bagi orang rendah. Semoga yang pernah kepleset dalam zina Allah ampuni dan Allah beri kesadaran. Sebelumnya saya kasih kisah. Ada namanya Hindun, Sayyidah Hindun. Itu adalah seorang wanita yang pernah menyuruh Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah. Membayar Wahsy, bayar Wahsy bunuh Hamzah karena begitu marahnya kepada Rasulullah dan dendamnya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Wahsy membunuh Hamzah. Dan begitu marahnya sang Hindun tersebut sebelum masuk Islam itu, dibelah dadanya Imam Sayyidina Hamzah dan digigit hatinya sehingga digelari Hindun Akilatul Akbat, Hindun yang makan hatinya Sayyidina Hamzah. Tapi ternyata Allah yang Maha Kasih, pandangannya Hindun kepada Rasulullah berubah suatu ketika menjadi pandangan hormat, sehingga karena pandangannya sudah tidak pandangan musuhan dengan Nabi Muhammad, Allah kirim hidayah, Hindun masuk Islam. Di saat Hindun masuk Islam bersama para wanita datang ke Rasulullah. Di saat datang Rasulullah, Rasulullah ingat Hindun. Hindun, Nabi Muhammad menyapa, kau Hindun? Iya, ya Rasulullah. Baik, kau datang dengan wanita semua, dan kaum wanita? Iya Rasulullah, kami datang dengan kaum wanita. Baik, kalau begitu, wahai kaum wanita, berbaiatlah kalian, berjanjilah kalian. Ya Rasulullah, berjanji apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi ya Rasulullah. Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Apalagi ya Rasulullah. Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Kami berjanji untuk tidak minuman keras. Apalagi ya Rasulullah. Berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Diam. Hindun mengangkat suara. Ya Rasulullah, atazdil hurratu ya Rasulullah. Apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina? Kok suruh berjanji tidak berzina? Apakah kebayang? Bagi orang mulia susah melakukan zina. Wanita mulia susah melakukan zina. Baik. Akan tapi mungkin ada orang yang kepleset dalam zina. Artinya seperti itu. Jadi harus tahu kemuliaan. Kemuliaan diri. Susah melakukan zina. Enggak gampang melakukan zina. Karena seorang wanita yang melakukan zina, dia rela direndahkan, digagai, direndahkan oleh kaum laki-laki. Rendah tanpa harus dengan akad dan sebagainya. Tapi ketahuilah, Allah Maha luas dengan pengampunnya. Mungkin ada di antara yang mendengar suara ini. Mendengar suara ini, mungkin dan semoga tidak ada. Mungkin ada yang pernah kepleset dalam zina. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Sebesar apapun dosa tersebut, ketahuilah, kalau minta ampun kepada Allah dengan serius, at-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Apalagi dosa terjadi dulu pada masa mudanya. Akan tapi urusan perzinaan, syarat tobatnya yang pertama adalah sembunyikan dari manusia. Jangan sampaikan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, manusia hanya bisa mencaci dan menghinakan kita. Anda, kalau ada pernah kepleset, tutup aib tersebut. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan kepada calon suami, jangan kepada siapapun. Tutup. Ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu waqad zanaitu fatahhirni ma'is. Ya Rasulullah, aku kepleset dalam zina, sucikan aku ya Rasulullah. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta. Mungkin kamu tidak sampai zina. Dialihkan Nabi, mungkin hanya bersentuhan saja. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. La'allaka qabbalta. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhata. Mungkin di antara dua paha saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Baru setelah yang keempat, ditegakkan hukum kepadanya. Artinya apa? Urusan perzinaan hendaknya kita tutup, sebab aibnya zina bukan seperti yang lainnya. Orang kafir masuk Islam mu'allaf, cucu masih bisa bangga, ayahku mu'allaf, kakekku mu'allaf. Tapi kalau seorang cucu punya kakek berzina, akan nempel aib itu di jidatnya sampai kapanpun. Maka takutlah kepada zina. Ada pintu halal, kenapa harus masuk zina? Tapi apapun bentuknya, mungkin ada orang yang pernah kepleset dalam zina. Anda bertobat, minta ampun kepada Allah. Syarat tobat yang pertama urusan zina, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda pernah bercerita, sudah cukup untuk dia saja yang tahu. Selebihnya jangan. Kemudian setelah itu mengadulah di tengah malam kepada Allah dengan tetesan air mata. Sebab-sebab yang menjadikan Anda terjatuh zina, Anda jauhkan semuanya. Kalau Anda menyesal dengan sungguh-sungguh, maka katailah, at-taibu minadzambi kaman ladzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka yang pernah kepleset dalam zina, jangan kecil hati. Allah Maha luas dengan pengampunannya. Dengan catatan kita memang rindu pengampunan dari Allah, mengadu kepada Allah. Sebanyak apapun zina yang pernah dilakukan, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, maka katailah, kalau sudah tobat, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Maka jangan gampang cerita tentang masa lalu yang busuk, masa lalu hina. Yang lalu biar berlalu. Menangis kepada Allah.
bisa diampuni, bertanya. Apalagi itu kejadian sudah lama. Akan tapi lebih dari itu yang perlu kami ingatkan, yang sudah menikah. Seorang wanita, zaman ini kami mendapatkan pengaduan mengerikan sekali wanita-wanita gara-gara ada WA, grup teman SMA mulai tergoda. Keluar dari kesetiaan kepada suaminya. Ini banyak, ada yang terjadi. Jadi anak ibu-ibu sudah umur 55, ada ibu-ibu umur 60 tahun. Subhanallah. Dihinakan oleh hawa nafsunya. Gara-gara grup WA, grup reuni SMA zaman dahulu. Sehingga terkenang dengan, tak tahunya sudah menjadi duda dia, tak tahunya ada WA dan sebagainya. Sudah tua sampai anaknya kebingungan. Mengurusi ibunya, tak tahunya lebih senang lari dan melakukan kehinaan zina. Hati-hati, bahkan punya suami. Karena dia wanita direndahkan. Akan tapi takutlah kepada Allah. Jaga kalau punya grup WA, hati-hati. Jika ada yang mengajak masuk neraka, jangan mau. Urusan syahwat itu ya. Jangan sampai masuk kepada pintu zina. Jangan dekati zina. Na'udzubillah. Kadang belum tentu orang tersebut lebih bagus, akan tapi setan yang menjadikan bagus. Mungkin suaminya lebih segala-galanya. Cuma gara-gara seorang perempuan tidak pernah menjaga matanya, sehingga dia akan tergoda. Lalu melakukan keharaman dengan laki-laki lain yang mungkin lebih rendah dari segala-galanya. Akhlaknya, kegantengannya, dan segalanya. Kenapa setan yang menghiasinya? Takutlah ini masalah ini. Banyak pengaduan-pengaduan seorang istri, bahkan seorang istri yang ngadu dengan dirinya. Dirinya sendiri yang mengadu. Dia tiba-tiba berkata, Buya, kenapa saya masih sudah punya suami? Tiba-tiba kalau saya terpesona dengan kawan lamaku dan saya susah menghilangkan kenangan itu. Saya tiba-tiba ingat. Sampai saya dengan suami saya kurang mengabdi. Dia insaf. Ngadu yang gak insaf, bablas dia dalam kehinaan. Begitu juga kaum laki-laki, hati-hati. Jangan gampang melihat yang haram. Menjadikan sebab di rumah kita tidak indah. Mata laki-laki yang sering nonton yang haram, film porno, melihat perempuan buka aurat dan sebagainya, itu menjadikan kurang semangat dengan yang halal di rumahnya. Karena dia telah dikuasai oleh hayalan-hayalannya yang tidak ada pada istrinya, dan itu menjadi sebab kurangnya keindahan dalam rumah tangga. Maka jaga mata kita. Jangan masuk wilayah zina. Jangan mendekati zina dengan nonton film-film kotor dan seterusnya. Inilah ya, insyaAllah maha pengampun. Allah maha pengampun. Yang pernah kepleset dalam zina, segera ngadu kepada Allah. Minta ampun dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup antara Anda dengan Allah, selesai. Bahkan tidak disunahkan kalau seandainya Anda negara Islam, tidak disunahkan kita ikrar untuk dicambuk dan dirajam. Tidak disunahkan. Disunahkan untuk menutup. Kenapa? Ini lebih aman. Kenapa dia tidak hidup sendiri? Agar apa? Agar anaknya tetap terhormat. Agar keluarganya tidak tetap terhormat. Tapi kalau sudah dia dirajam, biarpun dirajam itu masuk surga, maka keluarganya akan berkata, oh, nenekmu ya itu, ibumu ya itu. Di zaman sekarang tidak mustahil ada orang merendahkan. Pada zaman Nabi ada. Waktu kisah Ghamidiyah itu. Setelah dirajam oleh Rasulullah, mati, dirajam, ada sebagian berkata, micik, hih, mati dalam keadaan dirajam karena zina. Direndahkan. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang tobatnya perempuan ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih besar beratnya tobatnya wanita ini. Artinya tidak boleh direndahkan kalau orang bertobat. Hati-hati. Kemudian setelah itu, tolong. Jangan sekali-kali membicarakan orang berzina. Menggunjing orang berzina, dosanya besar sekali. Na'udzubillah. Khawatir kita diuji oleh Allah dengan kehinaan yang serupa. Kalau Anda mendengar berita perzinaan, bahkan kalau ada orang bercerita kepada Anda tentang perzinaan, tutup. Biar kita saja yang tahu, selesai. Jangan cerita ke siapapun. Inilah cara bertobat dari zina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Ada pintu halal. Ada cara nikah yang gampang. Kalau belum berani resepsi, ya yang gratisan. Ya enggak pakai resepsi dulu lah. Yang penting boleh ayam kayak gitu, sudah beres. Jangan masuk wilayah zina. Hati-hati ya. Zina adalah hina dan hina. Pintu halal mudah. Kalau ada yang menikah hari ini, tak nikahkan dengan Habib Jalan. Langsung nikah Habib. Sekarang nikah, hal kan repot. Kenapa harus masuk pintu yang haram? Haram, haram, haram. Nikah gampang. Datang ini, selesai nikah. Masalah resepsi mungkin nanti setelah punya cucu. Gak apa-apa. Repot nikah kok jadi... Halal itu penting. Haram itu yang bahaya. Zina adalah hina. Selesai. Bulan depan nikah masal, datang saya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Yang mau daftar silakan stajir ya. Apa namanya, waktunya dulu ya. Marhabat. Kita habis. Jadi mungkin enggak ada pertanyaan, ada pertanyaan sebagainya di SMS saya cancel karena waktunya enggak cukup. Biasanya kita jam 8 sudah selesai, tapi ini lebih sampai 10 menit ya. 5 menit ya. Habib Jamal mungkin menutup dengan Fatihah. Al-Fatihah al-Qubul al-Qubala wa al-Sulal al-Ahwal ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
ثم لروى جميع أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه متصدقين على القائمين حقوقه سابقا ولاحقا مشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير التعب ولا مشقة مع اللطف والعافية ووسع وسلامة التوفيق والبيئة ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويطول عمر عمركم في طاعة الله ورسوله ويتكرم علينا وعليكم بحسن الخاتم عند الموت في خير وطف وعافية والسلام إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا أشربنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة عورتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا دينا والأهل والإخوان وسائد الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي علي عد الحبي وآلي وصحبي عدادة وش صحبي والحمد للإلهي في البدء والتناهي.